Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton YouTube Mersa Family, sekarang kita kembali berada di Nagari Bukit Tandang. Rencana kita akan meliput kembali acara proses panen bawang. Kenapa saya sering mengupload video panen bawang di Nagari Bukit Tandang? Karena video ini saya rasa cukup positif untuk kita saksikan atau kita lihat. Karena Nagari Bukit Tandang ini terletak atau berada di daerah dataran rendah. Posisinya, ketinggiannya sama dengan kota Solo, tapi masyarakat di sini selain menanam padi di sawah, cukup banyak petani di daerah Bukit Tandang ini juga menanam tanaman hortikultura seperti cabai, bawang, dan kacang-kacangan. Jadi dari pertanian yang hortikultura ini sehingga ekonomi masyarakat Bukit Tandang cukup bagus, cukup ada peningkatan karena tanaman ini cukup bersaing dan harganya cukup lumayan bagus. Yuk, langsung saja kita jalan-jalan ke dalam. Ini seperti biasa, kita berada sekarang di sawah yang ditanami bawang, dan lahan ini milik keluarga Kakak Marjoni Tua Rajo Gamuyang, Nagari Bukit Tandang. Jadi ada tiga kelompok tanaman bawang di sini yang dikelola oleh keluarga Kakak Marjoni Datuk Rajo Gamuyang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil badamik jawabnya Pak Pi. Aku ya Mersa sang berjaya dari Pak. Ade. Lapan Sonic lah kualitas adim. Amin deh, amin. Yup. Selalu berjaya. Amin. Wih, bawangnya lah. Merah-merah bawangnya. Ayo yo yo yo. Baik. Kasoto. Bau nyonya lah.
Adek, ada yang mau naik enggak kecuali nitip gitu. Adek, wih, jalan teman lain. Enggak ada ya kan dapat uang. Iya. Kok baca mah ada aku. Enggak ini apa. Pada rai enggak lanjut. Sebelah ya masih ke kiri sama lebih awal so. Mau lagi dua belah. Semua yang juga pe. Aco, minum kopi. Oh, ya, Om Jan. Bawa nang sebelah sampai tak ya. Seminggu ya sampai Om Jan dan nenek lek. Eh, bungka. Pak ya ada masak dulu, Pak itu mama. Abi bawang, bawang abi nasi bilang. Beli re. Kadai sorak langsung. Iya, nama dua jam. Ini lu bang, mama. Ya. Bapak pulang. Iya. Betul. Betul. Jawab pak, nak sebut jawab pak. Nak sebut pak pulang. Pak Mon. Kau mana? Kau boleh kafe ni. Kau dah kau ni, boleh kafe ya. Kafe kau. Hah? Jami. Guys, kita ketemu lagi dengan saya Udin Komarudin. Kita makan enak hari ini, kecuali yang lain biarin kelaparan. Yang penting kita makan dulu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.